Okey, hari ni anak-anak pelajar, kita akan tengok topik struktur kod arahan masih di bawah bab 4 eh. Bab 4, kita akan tengok tajuk 4.2.1 iaitu fungsi function dan prosedur dalam atur cara. Okey, seterusnya kita tengok apakah standard pembelajaran bagi topik ni. Okey, untuk dalam topik ni kita akan belajar dan kamu juga pelajar mungkin boleh menerangkan fungsi struktur berikut dalam atur cara. Okey, kamu dapat menerangkan fungsi function dan juga fungsi prosedur. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, fungsi dan juga prosedur. Seterusnya, kita kena berkenalan dulu apa yang dimaksudkan dengan struktur kod atau cara ni. Okey, kalau kamu ingat dalam fasa analisis masalah, okey, dalam fasa analisis masalah, biasanya kita akan meleraikan sesuatu masalah kepada sub-sub masalah. Okey, kita ada satu masalah yang besar, okey, tak nampak pula. Kita ada satu masalah yang besar, tak nampak. Kita ada satu masalah. Okey, dalam masalah tu kita akan pecahkan kepada beberapa sub masalah. Okey, yang ni nama dia apa? Teknik leraian. Okey, teknik leraian kan? Okey. Kemudian dalam fasa reka bentuk pula kita akan menyediakan algoritma. Okey, untuk setiap sub masalah. Okey, jadi bila kita dah pecahkan kepada sub-sub masalah ni, kita akan sediakan algoritma dia sendiri. Okey, algoritma 1, yang ni algoritma 2. Kan, dan seterusnya. Kemudian dalam fasa pengekodan pula, pengatur cara akan menterjemahkan algoritma tadi kepada bahasa pengaturcaraan. Okey, bahasa pengaturcaraan. Contohnya tingkatan 2, 3 ni kamu belajar Python. Okey, jadi pengatur cara dia akan terjemahkan algoritma tadi kepada bahasa pengaturcaraan. Okey, dalam atur cara tersebut terdapat, okey, dalam atur cara ni ada atur cara utama. Okey, ada atur cara utama dan juga ada atur cara atau ada atur cara sub atur cara. Okey, ada sub atur cara. Okey, jadi satu cara lain ni, dua-dua ni kita sebut sebagai function dan prosedur. Yang mana function, yang mana prosedur. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dikatakan fungsi atau cara. Okey, fungsi atau cara ni ataupun fungsi struktur function dan prosedur dalam atau cara. Okey, sebenarnya function dan prosedur ni adalah sub program kecil yang berada dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberikan. Okey, contoh dia macam inilah, saya tunjuk. Okey, kita biasa tengok satu coding yang panjang. Banyak coding ni. Okey, function dan prosedur ni adalah sub-sub atau cara, ya. Sub-sub atau cara di dalam satu atur cara ataupun satu program utama. Okey, dalam program utama ni adalah function, ada prosedur. Okey, ada function, ada prosedur. Cuma kita akan tengok nanti yang mana function dan prosedur dan juga akan ada atur cara utama. Kemudian saya sebut tadi
Program utama partial procedure ni dia digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberi. Sebenarnya parameter ni kita boleh katakan dia sebagai pemboleh ubah. Okey, dia adalah pemboleh ubah yang berdasarkan para pemboleh ubah yang diberi. Okey, perniagaan. Parameter ialah pemboleh ubah yang digunakan oleh function ataupun prosedur. Okey. Tapi kita tak sebut pemboleh ubah, kita sebut sebagai parameter. Seterusnya, kita tengok contoh dulu yang pertama. Kita tengok dulu apa itu function ataupun fungsi. Okey, ataupun fungsi. Okey, sebenarnya function ni sesuai digunakan bagi subtugas. Okey, subtugas yang perlu memulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Okey, maksudnya dia ada tugas, dia buat kerja tu, tugas tu bila selesai dia tugas tu, dia akan kembalikan nilai tu balik. Okey, ia sesuai digunakan dalam membuat tugasan yang sama, terutamanya pengiraan yang sama. Okey, kalau tugas yang sama, contohnya pengiraan, kita akan gunakan fungsi. Okey, contoh kita tengok dalam ni lah, di mana pengatur cara tak perlu nak ulang type atau cara yang sama. Okay, kita gunakan fungsi. Kamu mungkin pernah tengok paparan permainan ni ya. Okey, ni paparan simulasi permainan My Stem Build. Okey, kalau kamu tengok di sini, kita nak tunjukkan fungsi function tu kan. Okey, dekat sini kamu nampak ada baki sedia ada ialah 220. Okey, kamu ada baki 220. Okey, jadi dekat kamu punya ni apa ni, stem bill kan? Kamu rasa kamu nak beli paddy field. Okey, paddy field ni berapa tu? RM200 contohnya. Maka kamu pun sebagai pemain, kamu akan pilih dan membeli item paddy field. Lepas kamu dah beli paddy field ni, akan berlaku proses pengiraan lah. Pengiraan daripada baki dengan berapa yang kamu bayar tu. Okey, apa yang berlaku di sebalik yang kita tak nampak tu, itu yang kita sebut sebagai function. Okey, function tu dia berada di belakang item-item yang dipilih, dia melaksanakan. Jadi lepas kita dah bayar 200 tu, akan terpapar baki RM20. Okey, baki sedia ada 220. Kemudian kamu beli barang paddy field 200, maka tinggallah baki 20. Jadi yang dikatakan memulangkan satu nilai itu bermaksud inilah nilai yang dipulangkan selepas operasi di sebalik function tu. Okey, function tu melakukan operasi yang kita tak nampak. Jadi bila dia memulangkan nilai, maksudnya dia memaparkan kepada kita, oh, jadi kita ada baki RM20. Jadi benda ni akan berulang banyak kali bila kamu beli apa, papaya, kamu beli jackfruit, coconut ke apa-apa. Proses beli ni dan berapa duit ada, berapa baki ada, benda tu akan berulang banyak kali. Jadi sebab tu kita kata sesuai kita gunakan function. Okay. Kemudian kita tengok pula apa beza prosedur dengan function. Okey, sebenarnya prosedur juga adalah subtugas dalam atau cara. Okey, dia membuat tugasan yang sama macam function. Tetapi dia tidak perlu memulangkan nilai setelah melaksanakan tugas. Kalau function tadi, dia akan pulangkan nilai baki tadi, memulangkan nilai. Tapi prosedur dia tidak akan memulangkan nilai setelah melaksanakan tugas. Jadi satu cara function dan prosedur boleh digunakan untuk melaksanakan tugas yang sama dan berulang-ulang. Okey, itu adalah prosedur. Okey, kalau kamu tengok dalam apa ni, contoh permainan ni tadi kan. Okey, contoh dia dekat sini ada butang profile kan. Okey, ada butang profile kat situ. Okey, butang profile ni akan terlaksana setiap kali butang ini diklik. Maksud dia di sini,
Bila kita klik je butang ni, dia hanya memaparkan oh ini adalah user ID dia siapa, pria, level berapa, points dia, rank dia, okay. Kita klik berapa kali pun dia akan akan memberi paparan yang macam ni. Okay, itu yang menunjukkan dia adalah prosedur. Dia tidak mengulangkan sebarang nilai, dia hanya memaparkan data saja. Okay, itu maksud prosedur. Okey, apakah kelebihan menggunakan functional prosedur ni? Okey, kelebihannya kod atau cara akan nampak lebih kemas, mudah diselenggara dan lebih mudah mengesan ralat yang wujud. Okey, functional prosedur ni adalah sub atau cara. Okey, macam saya cakap tadilah. Okey, contoh jadilah kan. Okey. Ada satu atau cara penuh, penuh ataupun program. Maka dekat sini akan ada sub-sub atau cara, sama ada function ataupun prosedur. Jadi bila kita buat sub-sub atau cara, kita menggunakan satu cara fungsi atau prosedur ni, jadi kita akan nampak kod atau cara kita tu lebih kemas. Bila lebih kemas, kemas dia juga mudah diselenggara dan lebih mudah mengesan ralat. Contohnya bila ada berlaku error, kita tahu dekat mana, kita boleh detect terus daripada sub-sub atau cara tu lah. Okay, itu kelebihan menggunakan function dan prosedur. Okay, tahukah anda yang parameter itu ialah pemboleh ubah. Saya cakap tadi, pemboleh ubah yang digunakan oleh sesuatu function dan juga prosedur. Okay, itu adalah parameter. Okay, argument pula ialah data atau nilai sebenar dalam pemboleh ubah tersebut. Okay, parameter ialah pemboleh ubah yang digunakan, tapi argument ialah data atau nilai sebenar bagi pemboleh ubah ni. Nilai bagi pemboleh ubah. Okay, ingat tu eh, tu parameter dan juga argument. Okay, kita tengok apakah persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Okay, di sini persamaan antara function dan juga prosedur, kita nampak dia mempunyai nama khusus yang explicit. Okay, dia ada nama khusus je lah, function, dia ada prosedur. Kemudian dia ada berparameter ataupun tidak berparameter. Maksudnya function ataupun prosedur akan ada parameter dan mungkin juga tak ada nilai parameter, tak ada parameter. Kemudian dia melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus. Okay, kedua melaksanakan satu urutan arahan. Dan juga kedua-duanya boleh digunakan berulang kali dalam atau cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Jika atau cara A, kita boleh gunakan juga dalam atau cara B jika benda yang sama. Okey, apakah perbezaan pula bagi function dan prosedur ni? Function ni, perbezaan pertamanya dia ada dua jenis. Ada dua jenis function, iaitu yang sedia ada built-in function dan juga yang ditulis oleh pengguna ataupun user defined. Okay, built-in function dan juga user defined. Kemudian dia perlu menerima nilai input. Okay, kalau function dia perlu menilai perlu menerima nilai input. Okay, itu function. Tapi, saya lupa nak bandingkan ya. Okey, macam function tadi saya kata dia ada dua jenis, built-in function dan user defined. Tapi prosedur dia hanya ditulis oleh pengguna, dia tidak ada built-in. Tidak ada built-in. Kemudian kalau function dia perlu menerima input daripada pengguna, tapi prosedur tidak semestinya menerima input ataupun argument. Okay, perbezaan yang ketiga, function akan memulangkan satu atau beberapa nilai. Dan nilai dia tu mungkin adakah nombor, aksara ataupun jenis data yang lain. Tetapi prosedur tidak memulangkan sebarang nilai kecuali nilai secara non ataupun lalai. Itu perbezaan antara function dan juga prosedur. Okay, di sini kita tengok pula. Okay, antara penggunaan penyataan function. Okey, tadi saya cakap kan, function ni terdiri daripada built-in function, built-in function dan juga function yang dihasilkan sendiri ataupun user defined.
Okey, kita tengok built-in function apa dia. Built-in function. Okey, built-in. Nak dengarkan perkataan built-in tu. Built-in ni yang tersedia ada. Kadang-kadang kita kalau kita punya handphone kan. Handphone sekarang ni banyaknya kebanyakan built-in battery. Battery dia tu tersedia ada di dalam handphone. Itu maksudnya built-in, benda yang ada di dalam tu. Okey, jadi apakah function dalaman ataupun built-in function ni? Okey, maksud dia tadi fungsi yang sedia ada dan disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan. Okey, sebab dia dah tersedia ada, jadi dia disimpan dalam library perpustakaan kan. Kemudian kod sumber untuk built-in function tidak boleh dilihat oleh pengaturcaraan. Okey, jadi pengaturcara tak boleh nampak dia punya kod sumber tu. Kemudian built-in function juga mempunyai nama yang deskriptif, di mana nama dia tu dapat mencerminkan tugas built-in function tersebut. Okey, maksudnya nama dia dah khas sesuai bersesuaian dengan tugas dia. Kalau kata kita nak jumlahkan, okey, jumlah kita guna perkataan sum. Jadi maka ini adalah contoh nama yang bersesuaian, nama yang deskriptif. Deskriptif tu yang menerangkan tentang function tersebut. Kemudian dalam bahasa pengaturcaraan Python, fungsi input dan output, okey, fungsi input dan output ialah contoh built-in function yang selalu digunakan. Okey, ingat kalau built-in function contoh dalam pengaturcaraan Python, kita fungsi input dan output adalah contoh built-in function. Seterusnya, tugas yang dilakukan oleh built-in function yang dibekalkan adalah terhad dan ringkas sahaja. Okey, bila kata built-in ni maka dia tak semua ada, jadi dia hanya dia terhad dan ringkas. Okey, kalau kita tengok di sini ada penyertaan sikit. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan, sebelum sesuatu built-in function boleh digunakan. Okey, nama file library di mana built-in function berkenaan disimpan hendaklah dinyatakan terlebih dahulu di bahagian atas satu cara. Okey, maksudnya kalau kita nak gunakan built-in function ni, nama file library tu, yelah, kita kena tahu dekat mana dia letak dulu kan. Jadi nama file library tu kita kena nyatakan di bahagian atas atau cara. Tetapi dalam bahasa pengaturcaraan Python, terdapat sekumpulan built-in function yang boleh digunakan secara terus tanpa perlu dinyatakan terlebih dahulu nama. Okey, kalau Python dia berbeza sikit daripada bahasa pengaturcaraan yang lain.